hari ini aku mau bikin skincare routine. Tapi aku bakal ganti baju dulu, ganti baju tidur, and then aku bakal bersihin muka dulu. Dan aku udah ada produk-produknya di sini. Banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 lah yang aku pakai setiap hari sebelum aku tidur dan setiap mungkin kayak kalau aku tuh tipenya tuh kalau misalnya aku keluar nih, misalnya aku ke Indomaret and then I feel dirty, aku bakal cepet-cepet bersihin muka aku, soalnya aku gak suka ngerasa berat gitu mukanya dari debu, bukan dari makeup ya. Kalau makeup beda, aku gak lipstick kan jadi kayak pucat gitu, tapi aku cuma pakai foundation doang and then aku pakai blush dari body shop I guess. So yeah, ganti baju, lupa. Bentar ya guys. Seruin aja. Pertama aku bakalan bersihin makeup aku menggunakan tereng menggunakan this one. Ini tuh Bioderma Sebium yang H2O. Mulai ini aku bersihin makeup aku sekarang. Caranya gini. Itu bagus banget. Ya bener-bener gak bikin kulit aku kasar. Aku bersihin dulu. Keluarkan, langsung keluarkan. Di leher juga, soalnya aku kalau pakai makeup aku sampai ke leher. Kalau gak ke leher, belang. Cabe-cabean. Yahoo! Kan tuh. Jorok. Kita sudah bersihin. Aku akan menggunakan tara ini tuh The Body Shop Drops of Light. Ini tuh bagus banget, enggak peres, tapi ini beneran bagus banget. Ini tuh fungsinya itu buat ngangkatin sel-sel kulit mati kalian. Kalian harus udah cuci tangan ya. Nih. Bentuknya tuh gel kayak gini. Gimana sih? Gel kayak gini. Nanti kalau dia diusap, daki lu keluar. Ajaib banget, men. Ini ajaib banget. Sumpah, ini ajaib banget. Ntar lagi ada netizen ngomong, kenapa gak diket aja rambutnya? Kalian lihat gak? Gak kelihatan sih di tangan. Jorok banget gak sih? Di bawah mata itu agak ribet ya, emang kalau skincare itu tuh agak sedikit ribet dengan beda banget dengan sifat asli Laura yang kenapa tidak ribet ya, tuh daki makeupnya tuh kayak gini. Aku tuh kerasa kayak bersih banget, semuanya kayak bersih banget. Dan itu juga bagus banget buat memutihkan flek-flek hitam kalian, memutihkan bekas-bekas jerawat, I guess, dan juga memutihkan hati kalian nggak bisa kalau itu dari amal dan kebaikan. Okay. Tadi itu aku itu kan mampir ke mana ke Pin, jadi kayak pengen sekalian nuker poin apa The Body Shop gitu kan, terus ternyata udah 200-an dan aku memutuskan untuk ambil ini. Ini tuh brush buat bersihin muka. Ini juga higienis. Dan obat cuci muka aku itu ada 2. Yang ini juga Bioderma. Belum aku pakai sama sekali, tapi waktu itu aku udah pakai dan habis. Jadi aku beli lagi. Lihat nih. Jadi ada 2, ini sama yang ini. Jadi yang ini itu aku pakai khusus kalau misalnya muka aku tuh jerawatan banget. Dan ini tuh Visibly Clear Spot Proofing Daily Wash works with your skin to help clear spots,
and defend against dan ini itu berpasangan dengan yang ini. Kalian pasti sering lihat kan kalau di Instagram itu aku selalu pakai masker dan aku totolin. Nah yang itu tuh yang ini. Ini this one guys, this one. Okay. Jadi pertama aku bakal basahin muka aku dan cuci muka pakai yang ini. Ini dulu. Karena aku pengen ini bagus banget, ini tuh buat oily skin dan ini tuh bagus banget dengan holy grail dan ini juga itu kayak langsung bersih gitu deh pokoknya. Kalau aku nyaranin ke kalian coba yang ini dulu, soalnya yang ini harganya agak lebih tinggi, bukan yang aku pengen ngomong tau, tapi yang ini buat aku kalau pakai sabun cuci muka kayak buang duit banget. Jadi aku saranin buat pakai yang ini atau enggak nanti aku bikin satu yang apa yang biasa aku pakai dulu banget. Jadi dulu aku pernah jerawatan yang aku pakai apa, pakai kayak merek Pons pakai dan itu juga bagus banget, itu bagus banget. Aku pakai yang ini. Aku cuci muka dulu menggunakan yang ini. Yeay, udah selesai. Aku sekarang tinggal memakai serum dan sleeping mask. Untuk itu kita akan menggunakan serum dari The Body Shop juga. Ya, empat. Ini aku mau kayak ini rutin 2 minggu jerawat hilang dan bekas-bekasnya mulai memudar. Jadi please The Body Shop, semoga lain kali gue gak harus beli lagi dah, malu banget ya tukar gue bukan dik. Dan kita tunggu 3 menit. Sudah 3 menit. Setelah sudah 3 menit, aku pakai apa ya? Pakai lip sleeping mask. Aku gak tau cara kesini kan. Tapi yaudah ya, pakai yang ini. Ini cara bacanya. Gua norak mati. Tadi ada rasa kayak apple mint, tadi katanya ini biasa ngerti pake di bibir biar bibir aku gak kering di pagi hari. Kenapa gak boleh pake tangan ya, kenapa pake diam ya, ini ya gitu lah. Jadi aku rajin rutin menggunakan ini setelah 1 tahun yang lalu. Nanti aku taruh foto muka aku di sini. 4 bulan di sini enggak. Setelah aku dari Hungaria aku kesini muka aku muncul banget. Terus aku rajin pakai ini dan membaik. Ini yang kalian cari yang kalian selalu tanyain di DM aku. Padahal aku tuh udah sering jawab, tapi kaliannya aja yang enggak. You guys do not pay attention to me. Jadi ya udah aku taruh di sini aja, taruh di vlog. Jadi kalau pengen ngeliat skincare rutin aku, di sini. Jangan pergi like ya guys. Aku taruh di brush.
lagi. Bisa-bisa aja mah, nggak usah tuh. Jadi kalau kalian lihat di Indomaret ada cewek gembel pakai masker totol-totol, karena tingkat kepercaya dirian dia itu sudah sangat meningkat, itu adalah aku. Ini juga pagi-pagi kalau misalnya muka kalian merah-merah bakal ini tuh sensasi. Ini tuh kalau pakai ini kalian bakal ngerasa dingin banget anjir. Kayak ini masker tuh bener-bener buat untuk cooling down your skin. Selesai. Wala dicicip. Yeay! Tada! Thank you guys for watching. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan di swipe up!